Betul ke zakat tidak menitik beratkan pernikahan anak asnaf? Kita kupas dalam PM Tepi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kanan saya tidak asing lagi ya dengan lembaga zakat, Cik Helmi bin Haji Daman Huri. Dan yang ni orang baru. Orang baru, Cik Safwan bin Johar. Betul ya? Betul Ustaz. Alhamdulillah sekali sebut ingat. Bukanlah kata-kata pakai ingat tak, cuma kena ingat. Baik. Bila kata hari ini kita nak bincangkan pendidikan, acap kali bila orang kata asal engkau susah, pendidikan tu terabai. Dan kita ni membesar, anak-anak ni membesar dalam, cakap kalau dulu kata apa gen, kalau kereta gen 2 kan, okay. Kalau ni gen, saya tak pastilah, gen alpha ke Gen Y. Kalau gen alpha yang saya ni lah, yang saya maklum, gen alpha ni bermula dengan tahun 2010. Okay. Sehingga sekarang mungkin Cik Safwan ni dalam gen alpha lah. Mungkin saya lah. Ni saya pun tak berapa sure tu, gen apa saya ni tak tahulah gen apa. Pernah memiliki kereta gen 2, tapi bukan gen alpha lah. Mungkin baby boomers tu. Gen lah. Okey, baik. Mungkin saya nak dulukanlah dengan Cik Elmi, sebab Cik Elmi ni dah dua kali datang. Masuk ni betul ke mi? Dah tahun yang kedua pula. Tahun lepas kot. Tahun lepas. Okey, mungkin kita nak sembang pasal asrama Baitul Hasanah. Mungkin Cik Elmi boleh terangkan serba sedikit latar belakang Cik Elmi, dah bertugas berapa lama kan? Kau orang ni kadang-kadang dia lupa. Jadi nak tahu otai ke tidak ke? Ni kenal ke? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Khairul Azhan Ahmad. Saya serba sedikit berkenaan latar belakang saya. Saya Muhammad Helmi Daman Huri. Dan sebelum tu terima kasih atas jemputan. Terima kasih. Seperti Ustaz Azhar maklum tadi, sebelum ni pernah juga bersama podcast LZS. Kita bincang isu sebelum ni tak nak belajar. Kan? Nak betul. Jadi influencer. Betul. Okey, terima kasih atas jemputan kali yang kedua. Saya bertugas di Baitul Hasanah selaku Ketua Baitul Hasanah sejak tahun 2022. Secara jujurnya di Lembaga Zakat Selangor, saya bertugas, saya masuk tahun 2000. Lama. Ini dah tahun yang ke-24 dah. Okey. Dah nak masuk ke 30 tahun dah Lembaga Zakat 24, ni. 24 betul lah. Baitul Hasanah tu dekat mana Cik Mi? Baitul Hasanah terletak di Kampung Perpat. Okey, Kapar. Mukim Kapar. Mukim Kelang. Kapar Kelang. Berhampiran dengan Pekan Kapar. Spesifik lah dia. Jalan Kapar. Jalan ke Kuala Selangor. Okey. Ditubuhkan pada tahun 2010. Guna dana apa tu? Dia dana Lembaga Zakat Selangor lah. Lembaga Zakat Selangor. Kalau asnaf tu asnaf apa? Asnaf Agihan. Asnaf fakir miskin lah. Asnaf fakir miskin. Jangan Okey. Berumur daripada pelajar umur 10 tahun dan darjah 4 sehingga tingkatan 5. Okey. SPM. Syarat nak masuk tu macam mana? Syarat kemasukan, syarat utama dia penjaga adalah daripada kalangan asnaf fakir miskin lah, di negeri Selangor, menetap di negeri Selangor. Anak-anak yang berumur 10 hingga 17 tahun kita tawarkan untuk masuk sihat tubuh badan. Yang pertama tadi adalah kategori asnaf fakir miskin, kemudian sihat tubuh badan dan bukan pemegangkan OKU lah, sebab kita punya fasiliti ke situ tidak mesra OKU lah. Yang boleh menguruskan diri sendiri. Maknanya kalau nak, mungkin ayat ni tak best pun, kalau mak bapak malas nak jaga anak, hantarlah. Boleh macam tu. Objektif dia sebenarnya kita nak menyantuni dan kita nak mengelak
keciciran pembelajaran di kalangan asnaf. Jadi itu objektif utama. Yang kita nak pastikan anak asnaf kita ni terbela dan terjaga daripada segi pendidikan. Ada kita sekolah ke apa situ? Baitul Hasanah adalah asrama. Dia cuma sediakan penginapan. Aha. Pelajar akan bersekolah di sekolah yang berhampiran lah. Di sekolah di Kampung Perepat, sekolah di Sementa dan di Sungai Kapal Indah. Ada empat buah sekolah yang terlibat berhampiran. Maknanya sekolah tu kita uruskan? Betul, kita uruskan. Kalau kalau sebelum ni contoh dia orang si sekolah daripada contohlah dekat Beranang tu kan, Ulu Langat. Habis siapa kan uruskan perpindahan sekolah? Perpindahan sekolah masih lagi atas urusan penjaga sebab dia tanggungjawab dia adalah kalau ikut PPD penjaga kena uruskan. Kita sebagai pihak ketiga kita tak boleh menguruskan, dia kena penjaga uruskan. Cuma di situ kita sediakan pengangkutan untuk menghantar pergi balik sekolah. Kita sediakan. Maknanya penjaga tinggal di Baitul Hasanah, penjaga tak perlu risau lah. Maknanya penghutan pergi balik sekolah, wang saku kita sediakan semua. Bagi duit? Yuran sekolah semua kita support. Bagi buku duit, sekolah, buku sekolah. Berapa ringgit? Wang saku pelajar satu hari RM5 kita bekalkan. RM5 sekarang Ustaz? RM5. Banyak RM5. Sekejap habis dia. Nak kenalkan dia dah nak dia dah nak sibuk dia nak cakap kan. Baik, Safwan bin Johar. Saya. Boleh perkenalkan diri kan, orang cakap ini adalah produk Baitul Hasanah yang berjaya. Boleh perkenalkan diri latar belakang, asal mana, ada awek tak ada awek? Janganlah macam tu Ustaz. Jangan tanya dulu. Tanya. Sebab kita dah ada style. Jadi tak ada awek rugi lah. Kan? Okay. Sila persilakan. Thank you Ustaz Azan. Terima kasih atas jemputan. Okay. Dan macam yang Ustaz Azan cakap, Safwan, nama saya Safwan Johar. Tapi biasa orang panggil Safwan saja ataupun Safwan Joe. Ikutlah keadaan tempat kan. Sebab dulu kawan saya ramai juga nama Safwan ni. So nak membezakan tu kena ada nama bapak. Safwan Jo. Macam tu lah. Okay. So Safwan memang merupakan seorang bekas pelajar Kerajaan Lembaga Zakat Selangor untuk pendidikan, banyak jugalah. Okay, so memang duduk di Bait Hasanah tu saya lah first batch Ustaz. Tahun berapa tu Wan? Tahun 2010, masa tu saya darjah 5 Ustaz. 2010 tu batch yang pertama dah tu. Saya first batch kat situ. Oh, pernah lah datang dulu, tanah je banyak macam tu. Banyak yang kosong masa tu. Okey. Sampai kan masa tu ada apa? Gym pun belum ada lagi. Banyak benda lah yang tak ada lagi. Benda yang untuk pendidikan itu adalah buku, library apa semua adalah. Batch pertama. Saya batch pertama masa tu darjah 5. Dan best saya tu antara yang paling senior lah kat situ. Every year saya lah senior. Dia yang pertama kan. Dia tak ada ambil orang pelajar yang atas pada umur masa tu. Darjah 5 masuk. Betul. Sampai tingkatan 5. Sampai tingkatan 5. So 7 tahun lah saya menetap di Baitul Hasanah tu. Asal orang mana Safwan? Safwan orang sini je, Subang, Shah Alam sini. So adik-beradik? Adik-beradik pun asal di sana. Cuma sebabkan semua dah besar kan, bekerja. So berpindah randah lah ikut tempat kerja masing-masing. Wan anak nombor berapa? Saya Ustaz, adik-beradik saya memang ramai. Saya nombor 5 daripada 8. Cuma saya masuk asrama tu atas faktor asnaf miskin lah. Memang Wan nak masuk asrama ke atau ibu ayah yang tawarkan ke? Itu saya masuk sebenarnya arwah ibu saya yang offer untuk masuk. Tuan saya rasa benda tu macam seronok kan. Saya tak fikir panjang, saya rasa boleh juga nak try kan. So saya saya cubalah masuk. Berdikari kan. Saya ya kan je lah. Saya pun tak tahu asrama tu macam mana kan suasananya. So saya masuk je lah. Oh ya ke? Saya dimaklumkan Wan sekarang dah bekerja betul? Ya betul Ustaz, saya dah bekerja, berkejaya lah. Umur Wan sekarang berapa? Lupa kan? Tak pernah tengok. Teruja aku tengok lain macam handsome senyum je kan? Saya muda lagi lah Ustaz. Sebaya kot. Sebaya Ustaz, sebaya ke? Ustaz agak-agak ke? Agak-agak lah. Agak-agak lah. Kalau nak scam pun. Saya lahir tahun 1999. Hampir-hampir nak masuk tahun 2000. SPM 2016.
SPM 2016 17 so, tahun tu masa tu. So tahun ni saya umur 25. Wan kerja kat mana? Bekerja sekarang ni. Okey. Sekarang ni sebagai inilah konsultan perunding unit amanah di bawah sebuah syarikat unit amanah saham lah. Unit Trust. Public Mutual. Oh, Public Mutual. Dah lama ke? Yang berkejaya ni saya start dengan part time dulu Ustaz. Masa tu saya belajar degree. Oh, patutlah ramah. Cemas dekat ni kejap lagi kan habis kan. Ustaz dah masuk dah. Dah mencarum dah. Dah ada dah. Jadi Trust ada dah. Okey. Saya tak tanya lah. Okey. So dah ni tahun keempat lah. Tahun pertama tu part time dia masa tu belajar-belajar lagi kan. Sambil degree pun tak ambil lagi. Degree saya jauh di Terengganu. Uniza. Lepas tu 3 tahun lepas saya graduate tu saya buat full time lah sampai hari sekarang. Maknanya daripada masa degree tu dah belajar selok belok. Betul. Betul. Saya dah kenal, dah masuk menceburi bidang kewangan. Masa mula-mula masuk kat Baitul Hasanah tu rasa apa? Ada rasa macam perasaan macam tak best ke? Rasa nak keluar ke? Yalah, dah sampai ada, cakap tak best ni aku nak balik lah. Ya, sebenarnya yang peliknya saya masuk asrama tu dalam keadaan saya tak ada perasaan homesick nak balik. Tapi saya tengok kawan-kawan saya yang budak-budak kan. Masa tu ada berapa ramai? Dulu ramai Ustaz yang kemasukan tahun mula-mula asrama Baitul Hasanah tu dibuka. 2010 tu sangat ramai. Dalam 200 macam tu ditapis. Lepas tu dia kurang 180 every adalah dia punya tapisan kan. Ada pelajar nak keluar so makin berkurang. Kawan-kawan saya ada yang bawa gambar family letak dekat lokal bila sampai macam tu kan. Okey. Telefon tak ada. Saya tak adalah cuma bila memang anak kita disayangi ni. Cuma bila apa bila parents suruh letak tu saya ambil lah, saya letak. Oh ya ke. Letaklah gambar kan. Warden suruh letak gambar. Warden tu parent pun kata letaklah gambar kan. Gambar saya duduk asrama tak ada dah disuruh tu letak gambar motor. Tak memang gambar kebang tak heran pun dah lah cantik boleh main bola hari-hari. Itu saya duduk asrama dululah. Okey. Apa yang menjadi tarikan utamanya dekat Baitul Hasanah tu? Tarikat utama sebab yang saya rasa boleh Safwan cakap aku tak boleh tinggal lah, best gila lah Baitul Hasanah ni. Sebab bagi saya lah, sebab asrama Baitul Hasanah ni lembaga zakat dah sponsor everything. Duit belanja pun dapat harian. Lepas tu duit belanja bukan sikit dia bagi. Saya masuk tu duit belanja RM4 Ustaz. Oh, masa Wan tu RM4 satu hari? Masa zaman saya RM4. Sekolah pagi petang diberi kan. Agama dan kebangsaan. Lepas tu bas, kita naik bas besar. Dia ada juga bas yang kecil ni. Tapi pengangkutan tu bas lah. Lepas tu dia ada van untuk pengangkutan pelajar-pelajar yang apa ada aliran-aliran agama dan sebagainya kan, bila sekolah mendengar kan. Lembaga zakat sponsor semua tu. Baju sekolah dia bagi semualah. Sometimes dia punya apa barang toiletries pun diberi. Masa zaman Wan tu ada bawa pergi shopping raya tak? Shopping raya every year ada Ustaz. Bagi beli baju raya. Biasa di Maiden lah. Maiden Subang Jaya. Terima kasih. Tahun ni macam tu juga ke? Masih sampai sekarang. Aktiviti tu. Okey. So fully sponsored lah saya rasa. Kita mak ayah tu hantar tu just hantar anak macam tu je. Habis-habis kalau macam dah duduk kat asrama tu kan. Lepas tu mestilah ada pengalaman sekolah dekat kawasan situ. Masa tu sekolah mana? Sekolah di situ sekolah saya apa? Sekolah di Sungai Kapak Indah. Sungai Kapak Indah. Masa tu kita tak adalah masukkan pelajar tu satu sekolah aja. Sekolah nak kena pecah kan. Masuk kuota, situ, kan? Masuk dekat sekolah tu ialah orang miskin ni, orang akan melevelkan satu benda macam kalau dia ni miskin lah. Mentaliti Mentaliti orang. Ada tak kena macam tu dekat sekolah tak ada? Ke orang tak tahu? Ke pihak sekolah memang dia kata jangan war-warkan kepada publik dia ni golongan orang miskin, tak ada? Okey, sebenarnya saya benda tu tak berlaku di sana. Mentaliti tu saya tak pasti ada ke tidak, tapi masa saya masuk tu kami macam student biasa je kat sana. Sama. Even my friend, saya punya kawan-kawan, saya sendiri belajar kat situ, kelas-kelas yang hadapan jugalah sebenarnya. So kita bergaul dengan pelajar tu biasa je. Cikgu pun sebenarnya main peranan lah. Cikgu dia tak ada asing-asingkan. Tak ada mengasingkan. So tak ada pelik kasih. Betul.
Pelajar Asnah ni biasa paling awal lah. Dah maksud duduk dekat pembunan tu. Paling awal maksudnya apa? Sampai ke sekolah. Oh, kerja sekarang pun awal jugalah sampai. Kerja awal lah. Patutlah pukul 11.30 pula. Betul lah. Itu didikan daripada cukup. Nak tanya pasal didikan daripada Baitul Hasanah ni. Apa di Cik Mi? Program, aktiviti yang diorang rasa macam baguslah program ni. At least sebab kita boleh cerita kat pembayar zakat. Orang yang bayar zakat ni macam dia fikir aku bagi tahu dekat orang miskin tu. Dia tak tahu mungkin cara kita ni, kita ada pembangunan asnaf. Kita nak bangun asnaf ni satu benda yang bukan satu benda mudah. Betul. Kan? Jadi salah satu produknya adalah di Baitul Hasanah. Jadi program tu apa ni? Okey, Baitul Hasanah bukan saja menyediakan. Ni boleh tak ceritakan daripada pagi bos. Selama je dah tengah potong kan. Pagi, subuh dia buat apa? Dia mengaji ke? Dia tidur ke? Sampai tidur balik. Aktiviti tu nanti Wan dia lagi expert. Nanti saya lah. Nanti dia mungkin okay, boleh. Okay. Bukan perubahan dia kan. Okay, Baitul Hasanah dia bukan saja kita sediakan fasiliti kemudahan. Sebenarnya banyak fasiliti. Library macam Wan sebut tadi sekarang ada bilik gymnasium kan. Kita sediakan program pembangunan. Tahun 2019 kita dah bekerjasama dengan UPSI untuk kita bangunkan satu modul khas. Modul 2019. Kecemerlangan Pelajar Baitul Hasanah. Oh, bagus tu. 2019. Okay. Kita bukan saja bangunkan modul, kita bangunkan juga staff. Warden-warden yang tugas, kita bawa ikut kursus di UPSI. Saya ingat dalam setahun, dua tahun macam tu. Dan dapat pengiktirafan untuk menjalankan modul ni lah. Mi, modul, kenapa UPSI? Oh, banyak sangat tanya aku. Sebab UPSI dia ada satu kos khas. Pembangunan apa program pembangunan kanak-kanak. Okey. 2020 modul tu siap dan dilancarkan pada tahun 2020. Merangkumi dia ada tiga modul. Dalam tu ada tiga aspek, kepimpinan, kerohanian dengan akademik. Okey, maksud dia pelajar yang duduk di Baitul Hasanah dia bukan saja tidur, makan, bangun, pergi sekolah. Kita pun sediakan tiga program ni tadilah. Melibatkan akademik ada tuitionnya. Kan, kepimpinan kita ada badan perwakilan pelajar. Kita lantik pelajar-pelajar yang berketerampilan ni, yang ada potensi ni, kita lantik jadi pemimpin, jadi leader. Kemudian dari segi kerohanian ni sahsiah pelajar bukan saja pelajar ni pelajar di sekolah akademik dan kita titik beratkan juga dari segi pendidikan agama, mengajinya, kan kelas mengaji. Ni program ni penuh, maksud dia Isnin Jumaat pelajar sekolah, kita hantar sekolah. Sabtu Ahad kita ada program di asrama. Program-program pembangunan ni lah. Ada camp dia, ada kursus motivasinya, ada seminar dia. Memang penuh padat program di Baitul Hasanah. Berapa ramai staff yang ni? Total staff lah bawah Cik Mi. Cik Mi kan manager dekat situ. Staff dekat Baitul Hasanah sekarang ada 20 orang termasuk pemandu dan 12 orang warden. Maksud dia warden bertugas sepanjang masa selagi pelajar ada di asrama, menetap tinggal bersama pelajar 24 jam di asrama. Dua orang warden lelaki, dua orang warden perempuan. Maksudnya waktu malam ke, waktu cuti ke, kalau pelajar tak sihat ke, pelajar sakit ke apa semua, warden ni akan tugas bersama dengan yang pelajar. Staff tadi tu, maknanya staff tu semua staff Lembaga Zakat Selangor lah. Maknanya yang menguruskan ni A sampai Z Lembaga Zakat Selangor. Lembaga Zakat Selangor. Okay. Dana sepenuhnya Lembaga Zakat Selangor. Macam tu. Okey. Tadi dia kata nak tanya part yang daripada subuh. Daripada subuh kan sampailah kau jadi macam ni kan, cakap berketerampilan, handsome kan, ada iman daripada subuh. daripada subuh bangun subuh pukul berapa kan, sebelum ni kau solat subuh ke tidak kan, tiba masuk alamak kena solat lah pula kan. Boleh apa sahuan aktiviti daripada subuh. Saya tak pasti kalau sekarang sama lagi ke tentative jadual pelajar kan. Kalau di asrama tu pukul waktu tidur dia pukul 11 macam tu, 11 paling lewat dia tu, 11 paling lewat tidur agak aku tidur ke tapi warden tu akan
berjaga lah. Warden garang lah. Dia mantau warden lah. Tengok kereta lah, dia garang-garang betul. Oh ya ke? Kenal ni, dia kenal mana warden yang kena tegas kan, yang garang. Ada kan? Kena warden yang garang tu, nasib lah. Jangan-jangan cari pasal warden lah. Oh ya ke? Sebelah dah kena tidur, tu zaman saya lah. Okay, okay, alright. Mungkin sekarang masih sama. Tapi sebelum tidur tu, dia ada prep, belajar, preparation untuk belajar. Study dulu sampai 10:30, lepas tu bersiap lah untuk tidur pula. Malam. So pagi akan bangun pukul 5, warden dah kejut Ustaz kan? Pukul 5? Ha, pukul 5, subuh. Tapi sebab pelajar ramai, toiletnya tak banyak. Kalau banyak pun tak cukup sekali untuk semua kan. So pelajar itu ambil, yang biasa sini-sini dia ambil kesempatan, dia tidur dulu. Kau pergilah dulu. Macam tu. Tapi kalau dapat tangkap dengan warden, kena juga kena pergi bilik air tu. Bagi adik-adik dululah, bersiap. Ni mesti kes bully ni. Kau ada bully orang tak ni? Saya tak bully. Kau tak bully lah. Kawan-kawan mungkin lah. Ya. Maknanya alamak, tiang malah dah. Okey, terus. So jadual dia pukul 5 dah bangun. Lepas tu bersiap, mandi. Pukul dalam masa sejam tu pukul 6 dah. Dah siap di surau. Dah, di surau, dah standby. Di jemaah. Sana solat semua jemaah. Okey. Subuh, zuhur, asar sampai isyak semua jemaah. Allah bagusnya dah. Okey. Saya rasa dia ada buat solat duha untuk pelajar sekolah menengah yang sesi petang, petang kan. Pagi dia ada dia okay. Duduk okay. Dia okay. Kan, okay. Sekolah, okay. Kan. Okey. So dia akan solat duha. Dua rakaat kan, Zat? Ha. Dia buat duha dua rakaat. Selesai solat subuh, terus dia makan. Sarapan. Lepas sarapan terus beratur. Beratur di sekolah. Untuk bersalam, bersalam, ambil duit orang saku, naik bas ke sekolah. Semuanya berjemaah lah kiranya. Makan sama-sama. Maksudnya sekolah pagi sampai tengah hari. Lepas tu balik buat apa? Balik, kalau sekolah menengah tu balik, terus pergi makan, betul bersiap untuk sekolah petang. Kalau sekolah menengah, inilah. Dia ada dua sesi persekolahan. Pagi, sekolah pagi, dia akan balik pukul 3 tu dah ada asrama dah. Sekolah petang, pukul 12 dah gerak ke sekolah. Dia ada dua sesi sekolah. Biasa yang sekolah, yang sekolah menengah yang pagi tu, bila sesi petang dia tak ada sekolah ada kan sesi. So mereka ni akan bersiap, betul study pula untuk sesi petang. Nak basuh baju ke, nak gosok baju ke, petang tu lah. Basuh baju apa? Masuk washing machine? Kita sediakan. Washing machine ada Ustaz? Sana tak ada, bros tak ada. Kita tak sediakan ada. Mesin basuh. Mesin basuh disediakan apa? Tapi dulu saya tak tahu. Dulu dah ada ke mesin basuh? Mesin basuh ada Ustaz dulu. Ada melampau. Tapi kan sebab banyak tangan, asyik kena beli baru je. Yalah, dia tak lagi pusing kan. Okey, 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 okey. Macam tangan guna kan. 200 pelajar. Lepas tu petang ada apa? Prep lah. Prep pula. Lepas tu kalau lepas, kalau itu selepas Johor lah. Urusan peribadi pelajar lah. Kendiri lah. Lepas tu lepas asar, lepas solat biasa akan baca Al-Maq Surat. Islam. Alamak surat. Okey, okey, okey. Dia macam rutin lah. Dia nak nampak macam tahfiz pun tak juga, tapi dia ada adapt dengan sistem untuk kita pelajar tu hafal surah-surah lazim yang supaya dia boleh apa senang nak solat kan, kita selalu berjemaah. Siapa-siapa boleh jadi imam, pelajar tak semestinya warden. Oh ya ke? Pelajar. Saya darjah 5 dah kena jadi imam Ustaz. Wih baguslah kau ni, ya Allah. Kita ajar jadi leader. Makmum saya warden kadang penyelia jadi makmum saya. Saya pun dah segan ke. Itu maknanya itu yang nama produk Baitul Hasanah. Maknanya duit orang bayar zakat tu dia tak sia-sia pergi tu. Kan? Yang saya nampak lah maknanya daripada Safwan dengan Cik Mi cerita ni, ialah orang bila kata bayar zakat, rupanya lembaga zakat ni dia ada buat satu asrama rupanya. Asrama untuk anak-anak fakir miskin. Lepas tu pula tu, dan kita panggil pula ni kira alumni Baitul Hasanah. Produk Baitul Hasanah lah. First batch. First batch. Lepas tu bagus pula tu orangnya. Kan? Jadi tak sia-sia lah. Bukan mudah nak buat asrama Baitul Hasanah. Okey. Sekarang ni banyak kes bully kan. Okey. Masa masuk kat situ ada tak, tapi pasal dia first batch. Macam mana dia? Dia senior. Dia senior. Tak adalah. Kes bully tu ada, cuma dia ada. Tak dia awak tak jadi penghalang lah. Ke saya jadi gangster. Saya tak membuli lah kat situ. Oh ya ke, ya Allah, tapi bagus beriman. Kawan-kawan saya, best saya tu ada yang ada yang alamak. Ada yang karakter-karakter suka membuli tu adalah. Cuma dia tak kritikal sampai memukul. Dia macam baca saya tu masa basuhkan baju, basuhkan kasut. Betul ambil barang tertinggal kan. Awak pun suruh jugalah. Saya taklah, tapi yang baik-baik dengan saya, saya ambil kesempatan. Oh.
Tolong ambilkan dia. Tapi atas faktor bukan tak dapat macam membuli pun. Alright. Maknanya tak adalah kena buli, tak adalah. Tak ada. Okay. Kalau ada pun yang macam tu saya cakap lah. Okay. Tolong masukkan ni laju. Lah. Asrama. Betul. Tapi sebab kita kan budak bergaul dengan macam-macam umur yang berbeza kan. Of course kan ada yang orang yang ambil barang kawan apa semua. Yang itu je lah faktor jadi orang marah kawan-kawan kat situ. Kita ambil barang apa semua. Okay. Apa benda yang Safwan tak boleh lupa, yang Safwan orang cakap daripada Baitul Hasanah tu Safwan bawa keluar, yang Safwan boleh ceritalah dekat orang yang contoh jemaah tadi kan. Okay. Maknanya sampai aku sekarang ni aku dah boleh jadi imam solat, ada tak benda tu? Kesan dia. Okey, kesan input tu. Saya rasa nak bagi pahala dekat pembayar zakat ni. Saya rasa banyak sebab sistem pendidikan ni bukan sistem pendidikan yang sekolah, silibus sekolah. Ini sistem pendidikan yang dalam asrama tu sendiri. Syahsiah saya rasa bagus masa tu yang saya masuk tu sebab dia spiritual, dia jagalah. Okay. So saya yang jadi tak solat pun jadi solat kan. Okay. Jemaah pula tu lima waktu tak pernah tinggal. Tambah sunat duha lagi. Okay. Qobliyah apa semua kan. Alright. Lepas tu dia praktikkan kita untuk in term of pendidikan pun ada juga leadership soft skill. Sebab baik asana dia ada program, dia bawa program Syahsiah Bina Insan untuk pelajar, untuk kerohanian ada, untuk intellectual pendidikan ada. Lepas tu warden-warden pun kadang mereka ni mendidik kat sini, dekat sana. Walaupun mereka warden tapi untuk pemilihan warden tu pun bagus sebab warden kadang mengajar pelajar juga, mendidik. Sebab mereka lebih ramah ataupun lebih banyak masa dekat situ. Macam pengganti ibu bapa. So warden tu main peranan untuk untuk dia ajar, mendidik pelajar kat situ. So tanggungjawab besar lah sebenarnya warden tu. Warden yang dipilih kat asrama tu. So saya rasa benda tu yang bila saya dah keluar, saya amalkan dekat luar, bawa balik. Tak nak hilang macam tu kan. Safwan, bila dah kata keluar ni, ada tak pergi sana balik? Saya memang tiap-tiap tahun ada pergi. Jumpa staff-staff warden yang sana. Kenapa? Rapat dengan warden. Biasa orang saya dah keluar daripada asrama, tempat tu ahem-ahem-ahem yang aku belajar dulu, aku tak pergi dah. Ini pergi. Nampak tak? Nak bagi tahu apa tahu? Ini yang yang saya nampak. Okey, bila mana orang bayar zakat ni, dia guna harta tu, harta tu halal. Dia bukan harta orang main judi ke, dapat duit rasuah ke, dibayar zakat, tak. Jadi bila mana benda tu halal digunakan, diberikan tu, maknanya jalan dia keluarkan harta tu dengan ikhlas. Jadi orang yang menerima ni pun dapat macam kesan dia. Kesan tu nampak. Contoh macam Safwan kata setiap tahun bagus lah aku ni. Macam enggak lah dia ni. Sebab dia apa, ketua alumni ke apa benda ni? Tak. Saya dekat asrama tu memang selalu jadi ketua pun. Sebab dia ada badan pelajar. Kau ni GP lah ni. Ada badan program pelajar dia? Ada badan perwakilan pelajar. GP dia ni. Gila pangkat. Itulah, saya pun pelik juga. Asyik saya je. Orang lain kan ramai lagi. Betul. Kenapa aku tak cakap dekat warden ni? Cakap lah asyik saya je cakap. Dia mungkin dia kata kau je lah yang potential. Masa BPP tu pegang jawatan apa? Saya ketua pelajar asrama situ. Oh, dekat sekolah pun saya ketua pelajar, Ustaz. Okey. Pelajar dekat sekolah situ, pun orang agungkan Safwan. Dekat sekolah. Sekolah Sungai Kapak Indah. Saya sekolah Sungai Kapak Indah Kelang. Saya ketua pelajar masa tengok bawa nama Baitul Hasanah. Daripada Baitul Hasanah. Ada tak terangkan dekat orang tu? Saya daripada tak ada, semua orang kenal. Sebenarnya dia attitude dia. Kita bawa attitude. Kita dapat kita attitude bagus. Orang tak adalah nampak kita ni ini macam ni pakai kena pakai kopiah 24 jam. tak. Tapi masa tu saya memang suka pakai songkok. Oh ya ke? So beradablah sikit. Okey. Nampak nama Baitul Hasanah di sekolah. Pelajar tu daripada Baitul Hasanah. Baguslah. So maknanya cikgu-cikgu pun kenal. Sekolah ni bagus. Mereka ada interaksi dengan asrama. Kalau pelajar ni ada yang tingkah laku yang masalah, dia akan jumpa dengan staff atau asrama untuk apa? Pulihkan balik etika pelajar, etika macam itulah. Masalah pelajar. Bukan asrama-asrama punya hal. Sekolah-sekolah punya hal. Dia ada interaksi dua pihak lah. Sampailah sekarang. Betul, sampai sekarang. Kolaborasi dengan pihak sekolah lah penting.
Sebab tu yang menyebabkan saya selalu datang tu, saya rasa sebab okay, sebab rasa grateful kot, sebab ada jasa kan. Okay, so kita kenal lah kat mana kita asal kan. Okay. Ha, so nanti boleh lah aku nak bawa Safwan ni pergi ni. Ini produk ni. Jumpa, product. Pergi jumpa klien-klien. big buyer kan. Jadi ada lah orang pun tanya, korang ni keluarkan apa ni? Betul. Asyik bagi duit ke orang je. Macam tak guna je. Produk betul lah. Itulah. Ni. Lah handle macam ni okey lah kan, jenis baik, jadi baik cakap je dia apa orang Jawa cakap manut apa manut patuh okey mi, cabaran dia ni, cabaran untuk Helmi seorang selaku pengurus menguruskan Baitul Hasanah ni, ada tak yang apa cabaran yang mengerikan lah? Dia ni memang degil gila lah budak ni, ada tu cabaran biasa lah, mana-mana pun cabaran, lagi kita menguruskan manusia kemudian pelajar yang berumur 10 tahun daripada sekolah rendah sekolah rendah sampai sekolah menengah. Sampai sekolah menengah, itu cabaran yang paling besar yang boleh saya kongsikan. Mungkin di peringkat pengurusan Baitul Hasanah cabaran dia, kita macam belum sepenuhnya kemampuan kita nak menyantuni sepenuhnya. Sebabnya pelajar yang masuk ni, kita bukan sahaja tackle pelajar tau, kebajikan ada? Pelajar. Ada. Okey. Dalam masa yang sama, masalah keluarga pelajar pun handle juga. Kita kena ambil tahu. Apa pula? Betul? Setuju? Pelajar yang sakit, pelajar yang masalah keluarga. Kita, kalau masalah keluarga dia apa mi contohnya? Kalau saya kongsikanlah. Kalau pengalaman yang sebelum ni masalah hak penjagaan. Dia dah bercerai? Hak penjagaan. Ibu apa yang dah bercerai. Okey. Berebut anak. Yang masukkan anak ke Baitul Hasanah, emaknya. Yang nak datang melawat, yang nak bawa keluar, ayah dia. Okey. Berebut, bergaduh. Kita kena settle. Oh pula. Dah jadi perunding keluarga itu, lah pula. Itu pengalaman lah. Dan biasanya cabaran tu, kita ada buat program. Cuti sekolah. Setiap kali cuti sekolah setiap tahun, kita buat program ziarah ukhwah. Kita akan ziarah, kita akan kena pasti pelajar-pelajar ni di rumah. Okey. Kita akan ziarah ke rumah. Okey. Kita akan cuba bonding dengan family dia. Kita tengok apa masalah keluarga dia. Kan? Apa yang kita boleh bantu di peringkat kita. Kan? Maksud dia pelajar duduk di asrama bukan sahaja kita bagi dia kebajikan di asrama. Okay. Maksud dia di rumah pun keluarga dia pun kita selami. Okey. Kebajikan dia, masalah dia. Masa pergi ziarah tu ramai tak yang macam merungut ke, macam tak naklah pekat duduk asrama Baitul Hasanah ni, tempat dia tak best ada ke? Tak ada. Biasanya lagi dia nak masukkan anak dia nombor 2, nombor 3, Oh ya ke? Masuk ke Baitul Hasanah. Tu yang macam tadi awal tu macam senang sangat hidup kau ni kan. Tak payah jagalah, biarlah zakat jaga. Baiklah dibin kan, contoh kan, nama Khairu Azan bin Lembaga Zakat Selangor. Contoh. Kan. Tak payah nak dibin dengan si ayah tu pasal itu cabaran dia. Okey. Alright. Setuju, saya setuju sebab masa saya masuk pun kita macam ingat kita paling susah kat situ. Itu lupa ada kawan-kawan yang background family pun lagi kritikal pada kita. Saya dulu tak tahu, saya ada seorang budak perempuan ni, dia daripada Baitul Hasanah, dia tak kenal Strika. Tak kenal Strika dia budak Kuala Selangor. Gosok baju pakai apa? Tak pernah gosok baju. Dia adik-beradik dia ada 8 orang. Dia masa saya pergi tu jumpa dia dekat Subang Jaya, dia dah jadi engineer. Tak kenal Strika sebab family dia tak, dia tak ada Strika. Tak mampu ke macam mana? Dia sampai tanya dekat Warden. Ini dia cerita dekat saya masa saya tanya dia tu, saya tanya dia bila masuk Baitul Hasanah. Lepas tu bila dia cerita, saya tanya dia apa pengalaman yang best, dia kata saya tak kenal Strika. Macam kau biar betul kau ni melawak dengan dia kan. Betul cik, betul, dia kata dia tak kenal Strika. Dia sampai tanya dekat kakak warden tu, kakak tu apa, kau tak kenal ke? Tak, tu Strika. Maknanya dekat Baitul Hasanah tu dia baru mengecapi benda-benda yang sebelum ni aku tak rasa, aku tak makan KFC masa tu kan. Sebelum ni lah, sekarang janganlah makan KFC. Contoh. Jadi masa tu macam kesiannya dia ni.
masa saya pergi tu, saya jumpa dia, sampai bos dia kata apa? Bos dia Chinese. Dia kata, I nak hantar budak ni pergi Singapore. Oh. Tapi bapak dia tak bagi. Saya tanya dia, awak nak pergi ke Singapore? Dia kata, saya kena ikut cakap ayah, cik. Dia kata. Bagusnya. Ha, cakap Allah. Dahlah lawa pula budak tu. Kan? Dia taklah nak lawa tu. Kita kena bagi tahulah dia lawa. Kalau agak-agak dia tak lawa tu, kita tanya sikit. Tapi dia lawa. Lawa. Lepas tu, sebab saya pun tanya dia, kata, kenapa tak nak pergi Singapura? Ayah tak bagi, ayah suruh kahwin. Ha, jadi, bila saya jumpa tu, bos dia pun kata, can you advise her? Ha, cakap, alamak, aku nak advise apa? Aku saja datang jumpa yang budak ni. Dia engineer. Saya tanya, income masa tu berapa? Dia kata, income dia masa tu total dia boleh dapat sebulan RM4,500. Alumni Baitul Hasanah lah tu? Tak tahu. Bukan. Oh, tapi bukan. Dia macam mana saya dapat budak ni? Saya pun lupa. Dia tajaan zakat juga? Dia duduk asrama Baitul Hasanah. Oh, dia duduk asrama. Ha. Dia maknanya dia dah kerja lah. Dah kira berjaya macam si Safwan ni lah. Lepas tu memang tak tahu. Cuma saya ingat bapak dia nak jodohkan dia dengan orang kerja Produa. Dia kata, kau tak payah nak pergi-pergi. Tak payah Singapura lah. Cakap, tak apalah. Saya just interview dia gitu lah sebab nak bawa cerita dia. Tapi dia seorang engineer. Oh, bagus. Budak perempuan tu putih budaknya. Tak apa namanya, lupa lah. Lama dah. Saya tak kenal kalau best saya. Dia engineer. Tak ingat. Perempuan. Tak ingat lah, Sat. Tu tak tahulah kalau boleh cari dia tu, kita macam mungkin data-data tu mungkin kita kalau boleh macam yang Safwan ni, yang alumni ni semua kumpul kan, kalau boleh jangan kasi hilang lah. Kami kalau boleh, ada kami kawan-kawan ada tapi tak semua konteks yang ada lah, walaupun ada grup Telegram, grup WhatsApp. Yang dah berjaya tu ramai ya? Yang dah berjaya saya tak pasti, berjaya yang maksud ustaz tu berjaya macam mana, tapi yang bekerja dah ramai lah. Berjaya tu maksud saya maknanya macam berkerjaya dan kau dah ada kerjaya, kau dah ada gaji, kau dah tak terima zakat dah, kita pun bayar tu, macam tu kau bayar macam tulah. Dia ada. Dalam konteks berjaya ni banyak, bukannya kata macam kau mesti jadi jutawan, tak. Kan macam macam yang saya cerita tadi tu pun, budak tu pun dia punya berjaya tu pun kira berjaya. Maknanya daripada kemiskinan keluarga tu, maknanya dia banyak bantu family. Itu je. Ramailah okay, saya semua mungkin tak kenal pasti kan. Ada yang lost contact semua kan. Kenal pada social media lah sebab masih ada kan. Facebook, Instagram macam tu lah. Mimi, kalau nak masuk ke Baitul Hasanah tu, dia punya syarat-syarat dia ketat tak? Apa antara syarat-syarat dia? Mesti duduk selama setahun? Mesti apa? Syarat yang saya kongsikan tadi, syarat utama dia asnaf fakir miskin lah, yang tetap di Selangor. Yang pertama. Yang kedua, sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan. Tak ada sakit kronik. Sihat tubuh badan, okay. Tak ada sakit kronik. Kemudian yang ketiga, bukan pemegang kad OKU lah. Saya sebutkan tadi sebab fasiliti kita kat situ tak ada mesra OKU kan. Maksud tak kisah yang pasal kalau kelahiran negeri macam mana, Sat? Dia lahir di... Tak ada masalah. Kalau dia dalam Mastauti Negeri Selangor, dia dapat bantuan asnaf fakir miskin Negeri Selangor, dia boleh masuk. Tak ada masalah. Jadi syarat utama tu asnaf fakir miskin di Negeri Selangor lah. Itu antara syarat mudah dia, syarat dia berapa? 4, 5 tu je. Maknanya kalau macam contoh orang tu dia tergolong dalam asnaf fakir miskin Lembaga Zakat Selangor di daerah Hulu Langat. Dia nak masuk ke Baitul Hasanah tu macam mana? Dia pergi ke pejabat ke? Sekarang kita, tahun 2021 kita dah mula perkenalkan secara atas talian, permohonan secara atas talian. Maknanya asnaf yang nak masuk anak ke Baitul Hasanah dah tak perlu datang ke kaunter zakat, kan, datang jauh-jauh nak isi borang kan. Dia just, kita sharekan, biasa setiap tahun saya akan blast link permohonan tu kepada semua operasi daerah zakat lah. Dan mereka akan blasting ke Kariah Masjid, Ketua Kampung, semua. Jadi saluran tu kita sebar luaskan. Dia permohonan tu, Ustaz, biasa awal tahun ke ujung tahun, Ustaz? Zaman saya tak... Sebelum ni kita buka sepanjang tahun, selagi masih ada kekosongan.
tak semestinya ujung tahun je. Okay. Selagi masih ada kekosongan lah. Cuma sekarang untuk tahun ni kita dah tutup lah sebab dah penuh, kapasiti dah penuh. Kita berapa? Untuk sekarang ada 140. Maksimum boleh pergi maksimum 160. Cuma kita tutup bulan Jun sebabnya biasa setengah tahun ni dah tak ada parent nak dah sekolah separuh jalan ya. Yalah, betul. Parent pun dah nak urusan ke PBD, nak tukar urusan sekolah, yuran sekolah dah bayar, baju sekolah dah beli semua kan. Jadi bulan Jun biasa setiap tahun bulan Jun kita dah stop dah pengambilan. Borang secara atas talian tu boleh submit terus bersama dengan dokumen IC, surat beranak, semua secara atas talian. Submit masuk sistem. Kemudian masuk sistem, kita akan tapis, kita akan tengok dokumen apa semua yang terlengkap, kita akan call untuk lengkapkan dan kita akan panggil untuk sesi temuduga. Kita ada sesi temuduga. Contoh, kemasukan sekolah bulan tahun 2025, kemasukan bulan... Kejap. Borang tu kalau kata secara online tu dapat dekat mana? Portal Lembaga Zakat Selangor? Portal yang link kita sharekan tu. Kita ada nama dia Institution Management System, IMS. Melalui e-system tu. Melalui semua atas talian. Kalau di portal zakat ada ke tak? Ada. Ada juga? Ada juga. Dia buka institusi. Kita ada tiga institusi. Baitul Salam, Baitul Mawaddah dan Baitul Hasanah. Ada tiga. Dia kena pilih lah kejap lagi. Baitul Salam, Rumah Pelindungan Mu'alaf. Baitul Mawaddah, Rumah Penjagaan Warga Emas. Dan Baitul Hasanah, Rumah Anak Asnaf. Untuk pelajar. Untuk pelajar. Tiga-tiga institusi ni menggunakan satu sistem ni lah. 2025 tadi tu? Contoh, kemasukan pelajar tahun 2025 pada Januari. Maksudnya kita akan buka pada November dan bulan Disember kita akan panggil untuk interview. Sebulan lepas tu. Bulan Disember kita panggil interview, layak bulan 1 boleh terus masuk lah ke Baitul Hasanah. Ada ke syarat-syarat dia macam kena pandai ke, kena ada dapat result? Untuk sesi temuduga kita ada beberapa tapisan. Ada temuduga juga. Temuduga. Payah jugalah nak masuk. Kena pandai asaslah 3M, membaca, menulis, mikir itu semua. Basic. Tu basic je. Kemudian dari segi kesihatan, kita check kesihatan. Itu maknanya kalau semua dia tak pandai membaca, kita tak terima lah. Tak pandai membaca, kita ada syarat kemasukan dengan kita jalani intervensi. Kalau membaca, membaca, mengaji? Mengaji tak ada masalah sebab kita semua kita sediakan. Maknanya kalau dia tak pandai mengaji? Boleh masuk. Boleh masuk? Boleh masuk. Kita sediakan kelas mengaji. Membaca itulah. Membaca lah. 3M tu. Okey, 3M. Membaca. Kita risaunya sebabnya nanti di bukan di Baitul Hasanah, di peringkat sekolah. Di sekolah, macam di sekolah sementa, di sekolah sementa dia ada kelas pemulihan. Pelajar yang terjejer ni boleh masuk. Kita risau macam di sekolah lain, contoh di SKI, dia tak ada kelas pemulihan. Takut pelajar ni dah akan terjejer. Ada ke? Kalau di sekarang ni tak adalah. Sebab dah di interview kan, ditapis. Pernah ke masa zaman kau? Zaman saya ditapis juga. Saya memang ada sesi tu, tapisan tu. Kita kesian lah pada pelajar ni kan. Sebab nanti kalau dia ikut dengan sesi aliran yang sama, dengan pelajar yang sama, takut nanti dia lagi tertinggal belakang. Betul, sayang. Sebab SK sementara dah ada kelas pemulihan, dia boleh masuk kelas pemulihan. Macam SKI Sungai Kapal Indah, dia tak ada kelas pemulihan. Jadi kesian, kita tengok pada sekolah. Kalau pelajar ni boleh bawa, tak ada masalah. Kita kesian pada pelajar lah. Perancangan ke hadapan apa Mi? Untuk tahun 2024 ni, kita awal tahun itu saya dah plan dengan barisan pengurusan, kita buat pelan pembangunan Baitul Hasanah. Antara perancangan yang terdekat untuk tahun 2024-2025, kita nak bangunkan kelas kafar menengah. Kelas kafar menengah. Sekarang ni di peringkat sekolah rendah, kita ada sekolah agama, sekolah pagi, sekolah kemasaan, sekolah petang, sekolah agama. Dia dapatlah sesi aliran dua-dua, akademik dan agama. Untuk sekolah menengah, kita cuma ada sekolah menengah kemasaan Sungai Kapal Indah.
Oh macam tu. Ha. Okay. Jadi untuk kelas agama kita dalam perancangan kita nak wujudkan, kita dah kerjasama dengan pejabat agama JAIS untuk kita nak buka sendiri kelas agama di Baitul Hasanah untuk pelajar-pelajar sekolah menengah. Oh macam tu. Tu perancangannya insya-Allah. Oh maknanya bukanlah kata orang tu kita nak biar je macam tu kan. Maknanya memang ada plan lah setiap tahun. Ha. Maknanya LZS ni kita bukan sekadar bantu bagi duit macam tu kebajikan je. Tapi maknanya kita kita bangunkan dia orang dia lah. Dia boleh belajar jugalah. Okey 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 alright. Okey. Ni mungkin dah masuk slot yang terakhir lah kot. Okay. Kan. Mungkin Safwan, apa nasihat Safwan atau boleh bagi motivasi lah kepada anak-anak asnaf fakir miskin yang nak masuk ke Baitul Hasanah kan. Mungkin mungkin boleh lah, kalau boleh jadilah macam saya. Saya ni ketua pelajar, sayalah orang. Ha macam tu. Kata-kata semangat eh. Kata-kata semangat ada ke? Nak jadi macam saya tu mungkin tak perlulah, sebab saya rasa semua perlu jadi diri sendiri yang lebih baik daripada sebelum-sebelum ni. Cuma nasihat saya lah, tak kisahlah untuk pelajar asnaf yang belum masuk asrama tu ke lagi ataupun yang dah berada di sana. Apa kemiskinan ke kita punya keadaan sekarang ni bukan kekal selamanya sebenarnya. Okay. Dia just perlukan kita twist sama in term of apa kita panggil kesedaran lah sebenarnya. Kenapa kita masuk situ dan apa result yang kita boleh bawa keluar sebenarnya. Sebab kat situ everything lembaga zakat dah bagi. Pendidikannya, keperluannya, kebajikan dia, macam-macam. Semua kategori lah, spiritual lah, intelektual lah. Okay. Apa untuk physical, jasmani dibagi semua. Ambil peluang eh. Ah, pelajar tu kena ambil peluang. Ambil peluang. Ya. Yeah. Oh, patutlah jadi ketua pelajar. Ketua pelajar. Jangan calang, bukan macam calang. So, saya rasa kesedaran yang perlu ada pada pelajar tu. Dan dia rasa macam dia tak perlu rasa macam dia terkebelakang. Sebab yang dia itu bukan pilihan untuk dia jadi macam tu kan. Okay, dia dilahirkan macam tu kan. Setuju. Sebab saya masuk situ sebab adik-adik saya ramai, 8 orang. Then parent tak dapat nak tanggung, ayah pun kerja biasa-biasa je. So saya masuk tu saya membawa apa tanggungjawab juga. Aku rasa aku family aku ni aku boleh ubah ni. Aku adalah yang terpilih dalam family. Kita manfaatkan peluang tu sebab sometimes Allah dah susulkan jalan kita. Macam ni macam ni. Sama ada kita fikir benda tu apa satu halangan ke tidak. Tapi kalau benda tu challenge pun sekalipun kan, sebab kita hidup susah apa semua kan. Apa benda tu sebenarnya adalah satu peluang sebenarnya untuk kita step pada bawah, bina balik kehidupan family yang bagus ke. So pelajar-pelajar ni kena ambil peluang lah untuk apa diri. Untuk dia memberi manfaat pula pada diri dia ke. Kalau bukan untuk family dia buat, at least untuk pertama untuk diri dia dulu. Betul. Untuk apa dia perlu buat. Secara tak langsung dia punya pemikiran, dia punya mindset, dia dah rasa macam aku boleh ubah. Dia tak rasa macam aku tak ada je, menerima je. Peluang tu tak semua orang dapat. Betul. Tak semua orang dapat. Sebab kemasukan tu ke Baitul Hasanah setiap tahun permohonan tinggi. Oh ya ke? Permohonan tinggi. Kita terpaksa itulah tapis-tapis. Maknanya yang dapat masuk tu ambillah peluang, ambillah kesempatan dengan kemudahan yang kita sediakan semua tu, manfaat yang kita sediakan tanpa perlu bayar apa-apa. Tak duduk ada. Belajar amalkan benda yang baik ada dalam tu. Betul. Betul. Makan, minum, pakaian. Ibarat semua. Dia masuk situ dia ada misi lah. Bukan masuk situ sekadar untuk enjoy. Yalah semua dah lengkap ni. Dia bukan pakej percutian bukan? Bukan pakej percutian untuk untuk sampai apa tingkatan 5 tak? 7 8 tahun eh. 8 tahun saya kat sana. 7 tahun 8 tahun. Asrama Baitul Hasanah. Nampak banyak pengalaman ni. Betul. Ada misi, ada dia ada misi, ada nampak yang apa akan datang, apa aku nak jadi dah. Tak perlulah ada cita-cita pun, saya pun tak ada cita-cita masuk situ. Nak jadi itulah, nak jadi tak ada pun. Saya cuma nak jadi apa boleh ubah nasib family. Tapi alhamdulillah sekarang dah berjaya kan. Saya memberi balik apa yang saya dapat. Memberi tu mungkin boleh jadi apa
sumbangan in term of motivasi pula kan untuk educate kawan-kawan asnaf junior-junior yang baru di sana. Wan ada adik-adik lagi yang masih belajar? Yang masih belajar yang paling kecil pun diploma. Okey. Itu pun dah habis lah, nak habis dah. Macam tu. So yang saya rasa pentingnya itulah. Pelajar tu balik, masuk situ mesti ada misi dan dia ada kesedaran lah. Bukan sekadar menerima je sebab benda dah lengkap dekat asrama tu. Alhamdulillah, terima kasihlah dekat Pembayar Zakat. Dan okey, yang terakhirlah untuk Cik Mi juga, mungkin nasihat Cik Mi kepada pembayar-pembayar zakat ke atau mana-mana siapa-siapa anak-anak asnaf yang nak mohon masuk ke Baitul Hasanah. Okey, ada pertama sekali ucapan terima kasihlah kepada pembayar-pembayar zakat. Sebabnya hasil daripada kutipan zakat tu inilah hasil dia, kita dapat bina satu institusi Baitul Hasanah untuk kita santuni anak-anak asnaf fakir miskin di situ dengan program-program pembangunannya. Dan sebenarnya kos pengurusan di Baitul Hasanah tu besar setiap tahun. Ada lebih kurang 5 juta. 5 juta. Termasuk dengan kapasiti 160 orang pelajar. Dengan prasarana-prasarana semua, pengangkutan semua kita sediakan, itu kos dia. Jadi itulah adalah daripada hasil pembayar-pembayar zakat lah. Itu kita nak buktikan, kita nak tunjukkan. Dan ini adalah satu produk lah zakat. Daripada hasil pembayar zakat, kita bina satu kompleks asrama Baitul Hasanah. Kita didik anak-anak dan ini hasil dia, kejayaan. InsyaAllah. Terima kasih lah pembayar zakat. Terima kasih juga ya. Terima kasih Mi. Terperanjat dengar 5 juta. 5 juta tu di bawah dana asnaf fakir dan miskin. Tu bayangkanlah, maknanya lagi ramai orang bayar zakat ke Lembaga Zakat Selangor, lagi ramailah orang kita boleh santuni. Dan kita pun maklum, kita dah mencapai mencapai lebih kurang dalam 70 ribu ketua keluarga di Selangor. Dan itu baru ketua keluarga tu? Ya, ketua keluarga. Belum campur dengan anak-anak lagi. Dan kos satu tahun melibatkan hampir 700 juta untuk dana fakir miskin je. Dan terima kasih kepada semua pembayar-pembayar zakat, sebab tanpa diorang yang bayar, tiadalah kita di sini. Jadi untuk akhirnya, semak sebelum sebar. Dapatkan segala info yang bermanfaat di laman rasmi Lembaga Zakat Selangor. Sekian. Assalamualaikum.